Bodohnya aku melepaskanmu, sesayangku rasa menghantui diriku sampainya hatiku. Oke, kita lanjutkan lihat Music 35. Sudah banyak persembahan atau perform dari artis-artis yang masuk ke dalam semifinal Music 35 kemarin di TV9 Malaysia Official ini dia cuy ya. Nah, sudah ada Aina Abdul, Azlan, X Missing You, Peluang Kedua dan lain-lain. Tapi yang paling banyak view-nya ini Aina Abdul semalam ini cuy. Nah, kita lihat yang satu ini ya. So, 12 lagu finalis AGL35 sudah aku reaction tadi. Pilihan kalian sudah kalian tentukan. Kita lihat performnya ini cuy ya. Tapi sebelumnya, untuk kalian yang baru datang ke channel ini, baru tengok reaction aku dan belum subscribe, subscribe dulu cuy, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Siap. Dan aku juga mau bagi tahu untuk kalian, kalau Indoreact bagi-bagi giveaway setiap bulannya, dan giveaway untuk bulan ini adalah yang satu ini cuy. Jangan sedih untuk kalian semua, untuk teman-teman semua yang tidak memenangkan giveaway untuk bulan ini. Masih ada kesempatan bulan besok ya, yaitu akun YouTube juga dengan subscriber 1800. Nah, lebih tinggi lagi aku kasih ya, karena ini penghujung tahun ya. 1800 subscriber cuy. Mantap. Jadi syaratnya sama aja seperti kemarin. Syaratnya kalian harus berstatus menjadi VIP channel Indoreact, member VIP channel Indoreact, dan selalu aktif berkomentar dan likes video-video yang diupload Indoreact pada bulan Desember nanti ya. Jadi nanti akan aku pilih seperti ini lagi. Aku akan lihat, aku akan pertimbangkan secara matang-matang siapa pemenangnya nanti. Itu dia tadi giveaway untuk bulan ini, channel YouTube 1800 plus subscribers. Jadi kalau kalian tertarik untuk mendapatkan channel YouTube tersebut, hanya perlu join jadi member VIP. Dengan 5 ringgit saja kalian sudah bisa join jadi member VIP selama 1 bulan coy. Mantap. Oke, insya Allah nanti akan aku reaction juga yang lain-lainnya ini ya, perform yang lain-lainnya di episode ketiga Music 35 ini ya. So, kita lihat dulu yang lagu ini ya, Semalam dari Aina Abdul. Indo Wah, ini komposernya, liriknya, semuanya dari Aina Abdul ya. Wih, bagus panggungnya, set panggungnya keren banget. Semalam diri ini bagai daun gugur. Wah, pakai baju hitam dia cuy. Lagu ini sih sebenarnya aku nggak prediksi bisa masuk ke dalam AGL cuy. Karena lagu ini kelasnya beda dengan kelas lagu Aina Abdul yang Sumpah ya. Menurut aku lagu Semalam ini masih di bawah lagu Sumpah cuy. Tapi akhirnya lagu ini bisa masuk ke dalam AGL 35 final. Semoga aja Aina Abdul nggak buat kontroversi lagi nanti di performnya di AGL 35 ya. Supaya ya bisa lancar-lancar aja lah lagu ini ya. Dua kali Aina Abdul masuk ke dalam AGL, mantul. Lemah tak berkaki tak dipeduli. Asik. Terus engkau pergi, tinggalku sendiri, ditemani jasad ini. Tapi memang liriknya ini lirik dalam juga liriknya ini cuy. Liriknya deep, cuma view-nya di YouTube nggak begitu naik cuy. Kayak view lagu Sumpah itu ya. Baru 1 juta kalau nggak salah, kita lihat ya. Nah ini dia cuy. MV-nya di YouTube 9 bulan yang lalu diupload ya, baru 1 juta kali ditonton. View-nya nggak begitu tinggi seperti view lagu Sumpah cuy. Cuma kalau menurut aku sih liriknya bagus ini. Liriknya juga bagus kayak lagu Sumpah. Berkali-kali ku coba untuk pergi jauh darimu. Setiap langkahku terhenti karena jasa. Penghayatannya juga mantul ya. Dia nyanyi ini dengan penuh penghayatan, penjiwaan. Penyampaian lagunya dapat banget ini cuy, mantul Aina Abdul. Memang lagunya memang sudah sedih, ditambah penghayatannya juga mantap. Mantap. Semalam bagai daun gugur, lemah tak berkaki tak disayangi. Terus engkau pergi
Memang ini lagu ini memang penghayatannya yang ditonjolin aja ya. Karena liriknya ini lirik dalam banget, lirik sedih ini cuy. Nada-nadanya pun nada sedih banget ya. Di tahun kemarin tuh seharusnya performnya Aina Abdul dan lagunya Aina Abdul Sumpah itu bisa mendapatkan banyak anugerah cuy. Cuma karena kontroversinya ya seperti itu jadinya. Chorusnya bagus ini. Engkau pergi jua, tinggalku sendiri dengan seribu jalan unggul. Mana pergi janji dua. Kalau masalah vokal, kalau untuk masalah vokal, masalah teknik vokal dia ini memang sudah jagonya cuy. 1-2 lah sama Ernie Zakrie kalau untuk masalah vokal ya, tekniknya sudah nggak usah diragukan lagi. Suaranya pun sudah mantap banget. Sudah layak banget masuk ke dalam AGL. Walaupun dia artis baru tapi dia punya skill dan kualitas yang bagus cuy. Gila, tinggi banget lagu ini pitch-nya ya. Ini emosinya keluar banget. Aina Abdul nyanyi lagu ini cuy. Emosinya keluar banget ini, mantap. Mantap. Gila. Kayaknya memang ada kayaknya memang ada cerita tersendiri di lagu ini ya. Mungkin ada cerita pribadinya dia, mungkin ada cerita yang sebenar di dalam lirik lagu ini. Ada pengalaman pribadi dia. Jadi dia nyanyinya menghayati banget cuy, penjiwaannya mantap kali. Voice-nya cuy. Masih. Mantap. Oke, itu dia tadi perform dari Aina Abdul ya. Semalam, gila itu penghayatannya luar biasa. Performnya mantap betul. Penghayatannya gila itu. Mantap. Ya seperti aku bilang tadi, lagu ini gak aku prediksi bakal masuk ke dalam 12 lagu itu ya. Cuma akhirnya masuk ya, tahniah. Sekali lagi untuk Aina Abdul. Semoga saja di tahun ini Aina Abdul tidak melakukan kontroversi lagi seperti di tahun belakangan, tahun lepas ya. Karena memang juri-juri itu belum siap dengan belum siap dengan ide-ide kreatif, ide-ide gila dari Aina Abdul itu ya. Standar-standar aja lah. Karena masih banyak orang-orang yang belum bisa menerima ide-ide gila atau ide-ide liar, ide-ide kreatif dari Aina Abdul ya. Aina Abdul tahun kemarin itu menurut aku membawa sesuatu yang kelasnya bukan di sana. Kelasnya lebih tinggi lagi. Jadi masih banyak orang-orang yang belum bisa menerima hal itu ya. So, kita doakan saja untuk Aina Abdul dengan lagunya ini mendapatkan salah satu penghargaan di AGL 35 nanti. Dan tahniah sekali lagi untuk Aina Abdul. Mantap. Dan itu aja untuk video kali ini. Cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan support channel ini. Dan akhir kata, peace, love, and respect from Indonesia. Ciao. Tak sempurna kiranya di kau, tak bahagia. Tuhan jiwaku merawat perasaan.